kalau ada yang enak aku mau beli. Kiri. Sini aja kali ya. Di dekatnya itu loh, dekatnya lift aja. Nanti kalau udah punya pacar update di subscriber bayar ya. Percuma di screenshot. Sama aja gak privacy. Aku itu suka, aku tuh takut ain gitu loh kalau aku ngasih tunjuk cowokku atau siapa. Aku percaya ngono ya. Soalnya kalau menurut aku hubungan yang dipublish. Live-nya mana sih kak? Oh ini naik ini ya. Kalau hubungan yang dipublish itu rawan sering bertengkar. Jadi yang tahu diem-diem aja ya, dibuat sendiri aja ya, buat hiburan sendiri ya. Cok di FYP, no, aku kena ain. Kak Sido, rapi nih. Bisa parkir. Yeah, Roro bisa parkir. Bener kak, mending di private aja. Aku gak suka kalau disebar-sebar. Takut kena ain. Takut bertengkar. Jadi sering bertengkar. Oke. Kita jaga kerahasiaan negara kita. Hubungannya privasi gak untuk botol kosong, padahal botol kosong itu tapi spill dikit-dikit ya, tapi konsumsi pribadi ya. YTTA enggak cah. Enggak ada yang dekat, udah. Ayo bertengkar kalian. Semuanya dekat, semuanya baik. Mwah. Aku sih yes ini sih. Nanti kalau udah resmi aja kalian tak kasih tahu. Malah aku pengen closure, ayo. Diam-diam aja, nantinya baru undang-undang. Kan yang rusuh kan haters ya. Tiba-tiba aku disuruh nikah. Biar gak huru-hara. Gak usah lah komen-komen mayor tadi. Komen iku sih mbak happy asmara cemburu ngono lho rek. Aku ki pengen kae ki ben happy asmara ki cemburu ngono lho. Tetep enggak happy asmara tok. Ojo. Iku arek kemayu banget iku wis arek kagak drama gak usah lah. Ini ambek aku, ambek Nata. Nata de Coco iki lho goyangane sesar koyo bor blender. Pacar happy asmara ganteng. Mosok. Bocah iku ya. Sasimo. Happy asmara aku sasimu rek. Sumpah. Aku ikut nyawang deh. Iya, happy asmara sasimu. Sana sini manggung. Monggung. Nambah si Citra happy asmara. Pemane, so pemane sing wani ngelok nih happy asmara kayak aku. Kalian gak wani toh? Wani mu mek taping toh, mek ngetik nge fake akun. Kenalin dulu Nata de Coco. Haters utamanya happy asmara. So, ayu kemayu. Pengen tak bongkar ya aku jadi tonggoy. Pengen tak bongkar ya rahasia aku. Happy asmara ya. You happy asmara vision terus. So apa sih wong lanang sing demen ambil happy asmara. Eh sing ono iku ya.
arek lanang iku VC aku dhisik saurunge Happy Asmar. Happy Asmar aku ngrebut. Ngrebut cowokku. Teleponan pacar Happy Asmar. Wis lah. Gak usah lah nyebut-nyebut Happy Asmar nang kene ya. Hiri sih aku mau coe. Risih aku nyawangnya. Gak usah bahas ambil EPS marah po. Bahas aku itu lusin cantik dan mulek. Puji aku tolong nata cantik. Cik EPS marah ini iri dan dengki ambil aku. Tapi gak aruh ya kok ya EPS marah ini gak duwe pikiran ngono lo. Ngerti gak sih? Arah iku kayak piye yo. Kayak kurang gula ngono lho wong iki. Pacare sapa? Ah gak ngurus aku pacare piye marah sapa. Cek cedhek ambek sapa yo pene. Engko lek wis ketok cedhak ambek arek lanang tak tikung. Soalnya aku lebih menggoda daripada piye marah. Aku lo nyanyi ku seksi-seksi. Wong lanang mesti seneng. Nanti. Nek ndi wis mbok tekuni lantai piro? Wait. Rasi dong ngantuk aku Mbak Lala apa gak iso ngantuk turu kon. Kesel kon. Kon pasti mikir Happy Asmara. Terngiang-ngiang ning pikirane. Halo Mbak Un, lantai berapa? Pacarmu sapa? Pacarku Kevin. Nama panjangnya Kevin. Sunarko. Lantai 1. Oh, arek iku ya Kevin Sunarko iku baik hati. Bentuknya kayak kucing. Oh, yowis, tapi okay. Emang kucing okay, sih. Oke, okay, oke. Yo, dah. Lihat Mbak Nata manggung seksi banget, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Hei, jangan salah, kalau cuman kaki di atas ini kepala di bawah iku aku biasa salto. Biasanya aku malah kakiku di samping, kepalaku di menganu di Thailand, kakiku ada di Jepang, kayak gitu. Itu lebih ekstrim sih. Kevin bakul sego goreng. Ngapur aja pacarku ini Kevin ini duduk bakul sego goreng. Aku pokoknya ganteng lah. Kak sing dicedhaki sapa Happy Asmara. Happy Asmara iki opo rek? Ka ono iki seujung rambutku yang mahal ini. Ambek regane manggung Happy Asmara 10 juta. Nek Google iki lho, dek manggungnya 10 juta wae kemlinti. Wes ya, aku arep meeting gede. Iki mari ngene aku ono project gede. Iya, selamat malam. Gimana? Pulang. Sorry ya. Emang cuman tampang-tampang ramahku sedelok wae. Sajane aku lihat fisikku itu lebih daripada Happy Asmara. Piye ngomong iki lah. Motowe ya opo sih nyawang? Lo ini ngai. Kon gak usah lah kayak ngonorek. Wes, ambek Nata we, lupakan Happy Asmara, marilah berbahagia bersama Nata. Mari ngene aku meluncurkan produk baru lo, lipstik lo. Jo sampe kon kabeh gak ono sing tuku ya. Ya wes. Gak usah lah salam-salam nang Happy Asmara. Aku tonggo ya, tapi aku gak patek cedek ambek Happy Asmara. Ya wes. Aku seenek urusan bisnis penting. Yo, dongakno engko booming.
ben iso ngalahne Happy Asmara. Aku meh arep tuku mobil Lexus limo. Cek gak koyo Happy Asmara nyu mobil mek loro wit pamer-pamer. Gede aku nyawang raine. Entuk lo tak cakur. Halo. Enggak ih, aku gak gabut kok. Okay. Mau ketemuan sama pacar aku. Oh iya. Sing kae ta. Sing ndek ing. Ya mau sama apa nih? Aku kan masku. Kita enggak perlu jen salaman, Bos. Ini kan kakak iparku. Mbak ini Mas Toto. Oh iya Mas Toto.